rumah New Singire yang dulunya 5.000 sekarang naik jadi 6.000. Selain sego lentu apa aja Bu nasinya di sini Bu? Sego babat, sego kikil. Sego kikil juga ada Bu? Ada. Masya Allah, berapaan kalau sego kikil? 12.000. 12 sego babat? 12. 12 juga, itu ada ayam bakar juga tadi itu Bu? Iya, ayam bakar. Oh, berapa kalau ayam bakar? 12. Serba 12.000 ini. Oh iya 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 iya. Bukanya mulai jam berapa Ibu? Jam 5 sore. Jam 5 sore sampai habis nih. Wajib diparani kira sego lentu murah tenan, ada juga nasi kikil, nasi babat dan nasi ayam bakar cuman 12 ribuan aja. Wah, sego lentu paling murah di Sidoarjo iki lek rame banget cuman 5 ribuan aja. Keren banget iki rek penampakane sego lentu maknyus cuman 6 ribuan aja sebanyak ini. Porsi nasi ya wah kayak dapat tempe 2, dapat urap-urap, sayur lodeh, dapat lentu 2 sama ikan asin. Sambelnya ada 2 macam sambel bajak dan sambel tempe kecap. Masya Allah murah banget. Wajib banget diviralkan, dilariskan iki rek sego lentu maknyus cuman 6 ribuan aja. Tak coba edisi seenak apa rasanya, ojo nanti-nanti nangke nih ae. Seporsi jumbo ini sego lentu maknyus cuma 6 ribuan aja, lengkap banget porsi ini jumbo tenar. Ini menurut saya bisa jadi salah satu kuliner malam sego lentu yang paling murah di Sidoarjo ini. Wajib banget diparani. Lokasinya ini ada di Jalan Raya Randu Asri Sidoarjo Baru. Kali ini saya nemu sego lentu 6 ribuan sebanyak ini. Dulu kata ownernya malah harganya 5 ribuan aja. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 6.000 porsi ini sak menit ya. Saya doakan semoga makin sukses, makin laris sego lentu maknyus. Karena memang saya suka banget dengan sayuran, saya coba urap-urap dulu. Menurut saya ini adalah sego lentu yang paling lengkap selama saya makan sego lentu. Untuk sambal sudah dapat 2 macam, sambal bajak dan juga sambal tempe kecap. Wajib-wajib banget ini dilariskan. Kuliner semurah ini. Lentunya juga gurih banget, lumayan manis. Misalnya sayur lodeh. Menurut saya ini enak banget sego lentu ya. Iya, akhirnya gurih banget. Sampai sekarang saya belum percaya makan malam di warung maknyus ini sebanyak ini cuma 6 ribuan aja. Ayo mampir menirek nanti nirek. Wajib dilariskan ini. Ibunya buka mulai jam 5 sore santai. Saya juga heran 6 ribuan untungnya berapa ini. Saya sangat apresiasi sama pengusaha-pengusaha kuliner yang bisa menjual dagangannya murah banget tapi rasanya istimewa. Nasinya juga kunyel banget. Penampakannya juga sangat banget. Ini menurut saya dijual 10.000, 12.000 yo sih pantas sih kira.
saya ini macel banget rasanya. Selain cekol lento ini di warung Mak Nyus ada nasi babat, nasi ayam bakar, nasi kikil, serba 12 ribuan aja, Masya Allah, murah banget. Ayo rek, wajib dilariskan itu. Kalau ngasih nasi cukup banget. Enggak ada yang bisa saya komentari. Rendone enak, sambal bajak, sambal tempe kecap enak. Tempe ini gurih banget, iwak asinnya gurih banget. Mulai hari ini saya bisa jadi pelanggan setianya warung Mak Nyus. Murah bener. Kalau kalian bingung mau nyari Sego Lento Mak Nyus ini, gampang aneh. Sego Lento Mak Nyus ini ada di depannya outlet Basemeat. Gampang banget nyarinya. Sambal bajake power desrek. Terus terang, baru kali ini saya temukan kulineran malam Sego Lento cuma 6.000 sebanyak ini. Saya yakin untuk nasi kikil, nasi babat, nasi ayam bakar pasti enak tenan. Dilihat dari masakannya Sego Lento ini wis enak. Ah, seliwar kan. Perpaduan yang pas banget Sego Lento ini ono iwak asin. Asli gejer, wajib banget dilariskan. Ayo diramaikan Sego Lento Mak Nyus. Cuma 6.000-an aja dengan porsinya sak gedabung ini. Sambal bacak, sambal tempe kecap, iwak asin, lentoe oleh luruh, tempe oleh luruh, plus urap-urap dan juga sayur lodeh. Cuma 6.000-an, istimewa banget. Saya doakan usaha warung Mak Nyus ini bisa makin maju, bisa makin sukses, dan bisa jadi brand yang besar di Sidoarjo. Wajib banget diparani kira. Oke, terima kasih sudah mengikuti review kuliner saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Kepedesan banget. Monggo-monggo mampir, tak jamin gak akan nyesel kalian kulineran malam di warung Mak Nyus. Cuma 6.000-an aja kalian sudah bisa menikmati satu porsi jumbo Sego Lento Mak Nyus banget. Rasanya sewedep, mantep, macel banget. Oke, terima kasih. Nikmati hidup ini. Jangan lupa beribadah, berdoa, dan bersedekah.